Ngapain bawa mama kesini, Bang? Eba mau traktir mama. Bah, tempat apaan ini, Bah? Ini namanya Cafe Botani, Ma. Apa? Cafe Bertani? Cafe Botani, Ma. Oh, tempat orang-orang makan itu ya? Iya, Ma. Dikira mama tempat berkabe. Aduh, bukan, Ma. Ya udah, kita lihat di dalamnya. Makanannya enak-enak loh, Ma. Ayo, ayo. Oke, Ma, kita cari tempat duduk yuk. Ayo. Halo Eba. Apa kabar? Baik. Aduh, lagi ngapain nih? Lagi mau makan sama mama. Oh gitu? Iya. Ma, kenalin, ini Om Jerry, dia YouTuber juga loh dari Banjarbaru. Halo, Jerry, ibunya Ebel ya? Iya. Salam kenal. Ini yang sering saya lihat di YouTube itu. Iya. Dia suka makan-makan itu ya, Bel ya? Iya. Oh, pantesan badannya gemuk. Ya udah, makanannya ditunggu ya, Ma. Nanti Ebel pesan. Oke. Nih, menunya. Silakan, mau pesan apa? Nih, tulis. Nanti Ebel yang bayarin. Nih, Mama tinggal pesan doang. Wah, lucu banget nama menunya, Bel. Ada Indomie sarang mertua goreng, ada Indomie cari penyakit goreng, rebus, ada Indomie sayang pacar goreng dan rebus, ada Indomie egois sekali goreng dan rebus, dan lain-lainnya. Macem-macem ini namanya, Bel. Namanya lucu banget ya, Bel. Baru sekali ini Mama lihat menu seperti ini. Nah, itu mah yang bikin unik Cafe Botani ini. Nama menunya lain dari yang lain kan, Ma? Iya, Bel. Gimana ya rasanya? Dah, pesen aja, Ma. Ebel yang bayarin, Ma. Tenang aja. Two hours later. Om, aku mau tanya, Om udah punya pasangan apa jomblo? Jomblo apa enggak ya? Kalau jomblo sih kayaknya jomblo, tapi di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah udah punya. Bingung aku maksudnya, Om. Gimana sih? Om Jerry itu sebenarnya sudah punya pasangan, tapi kalau lagi jalan di luar boleh dibilang jomblo karena yang satunya di rumah. Tapi kalau balik ke rumah udah enggak jomblo lagi. Halo, Om. Om jomblo kan? Kok tahu? Makanannya enak ya, Om, di sini. Ebel suka. Oh iya, memang enak kok makanan di sini, Bel. Ebel suka? Suka banget. Tapi jangan cerita sama Mama kalau Om yang bayarin. Nanti cerita aja sama Mama kayak gini, Ebel yang bayarin. Jadi Ebel yang kayak semuanya, kayak Ebel semua yang bayarin itu. Sip. Oke, sip. Oke. Few moments later. Punya kamu udah datang, Bel. Punya Mama mana? Tunggu bentar ya, Ma. Nanti pesanannya bentar lagi datang kok. Ini pesanan siapa lagi nih, Bel? Pesanan aku lagi, Ma. Ini namanya ayam teriyaki. Mama makan pisang goreng Botani aja dulu. Wah, enak, Bel, pisang goreng Botaninya. Ada mayonesnya dan keju. Nih. Wow. Tadi kamu di sana ngapain bersama Om Jerry Bangsawan? Cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, Ma. Padahal aku makan juga di sana sama Om Jerry Bangsawan Entertainment dan juga Om Fajar.
Kenyang-kenyang. Di sini makan, di sana juga makan. Tuh kan pesanan mama udah dateng. Iya, Bel, mama pesan chicken black pepper teriyaki. Wah, kayaknya enak banget nih. Kita coba aja ya. Ada ayam. Ada black peppernya juga. Kita coba ayamnya dulu ya. Enak. Nasinya lagi, Bel. Sering-sering ya, Bel, traktir mama. Oke, Ma, beres, Ma. Pokoknya nanti Ebel sering-sering traktirin mama. Wow. Sudah traktir mama di kafe Betani. Makanannya enak-enak banget. Sip, Ma. Aku udah kenyang, mah. Jelas aja kenyang, kamu aja makannya banyak. Aduh, mah. Ebang gak bawa dompet nih. No. Mama yang bayar ya makanannya semuanya. Makasih ya, mah.